Ya pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto akan terus melaksanakan amanah undang-undang dengan tetap menganggarkan 20% anggaran APBD Provinsi Jambi untuk pendidikan Jambi. Hal ini disampaikan oleh Edi Purwanto dalam kunjungannya ke SMK Negeri 1 Tebo. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Selasa 23 Oktober berkunjung dan melihat kondisi SMK Negeri 1 Tebo sekaligus memberikan materi motivasi ke sejumlah siswa untuk semangat belajar dan meraih serta berani untuk memasang cita-cita yang tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Edi Purwanto bahas soal pendidikan. Ia menyebut bahwa pendidikan vokasi juga menjadi bagian yang diprioritaskan oleh pemerintah Provinsi Jambi dengan harapan setelah lulus sekolah bisa langsung bekerja dengan keterampilan yang ada. Secara umum, Edi Purwanto berharap bagaimana Dinas Pendidikan untuk bekerja keras mengambil dana pusat. Meskipun memang sejauh ini Edi Purwanto melihat bahwa anggaran 20% yang disiapkan bukan murni untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hal inilah yang terus akan diperjuangkan oleh Edi Purwanto terkait dengan anggaran-anggaran untuk dunia pendidikan. Karena menurutnya hal ini sangat penting bagaimana untuk mencetak kualitas SDM yang jauh lebih baik ke depannya. Pendidikan vokasi ini menjadi prioritas pemerintah provinsi. Tentu saya juga nanti akan lihat bagaimana postur anggaran kita, sebagaimana tadi Bu Ramayani juga memohon beberapa perbaikan termasuk ruang kelas baru. Ada 7 kekurangan. Nanti pas saat ini pembahasan anggaran nanti kami akan lihat bagaimana kondisi anggaran kita. Mudah-mudahan bisa disupport dari anggaran APBD provinsi dan kita berharap juga bagaimana Dinas Pendidikan untuk kerja keras mengambil dana-dana pusat. Karena memang 20% anggaran pendidikan mandatory spending ini yang memang hari ini kondisinya bukanlah menopang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, tapi lebih kepada belanja rutin. Sehingga yang 20% dan tuntutan undang-undang itu belum sepenuhnya terpenuhi. Maka spirit kita, mudah-mudahan ke depan kita punya presiden, lagi kontestasi presiden, siapa yang memang betul-betul akan konsentrasi betul kepada pendidikan, termasuk bagaimana nasib para guru dan lain sebagainya harus mendapat atensi khusus. Sementara itu, Edi Purwanto juga meminta agar Kepala SMK 1 Tebo untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan, sehingga anggaran bisa turun ke SMK 1 Tebo dengan harapan bisa menopang dan meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya lulusan di SMK 1 Tebo, yang saat ini ada sekitar 700 siswa. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.